Horas, shalom buat kita semuanya. Hari ini kita mau menggumuli firman Tuhan menjadi sukacita buat kita. Karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dari hari demi hari. Engkau melengkapi hidup kami. Kami selalu bersukacita karena Engkau baik buat kami. Firman-Mu selalu memelihara hidup kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami di saat mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini ada tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini firman Tuhan Mazmur yang sangat terkenal. Adalah tentang gembala yang baik. Gembala yang selalu mengiringi dan memberikan kebutuhan hidupnya. Pemazmur menggambarkan Allah itu sebagai seorang gembala yang baik. Yang selalu memelihara hidupnya. Karena itu firman Tuhan ini sangat menyejukkan hati kita. Dan membuat kita menjadi optimis menjalani hidup ini. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara-saudara, menarik sekali firman Tuhan pada ayat 5 ini. Tuhan mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Pemazmur memberitahukan bahwa pemazmur memiliki lawan. Ya kalau kita katakan, siapakah lawan itu? Ya tentu dia adalah yang menginginkan kehancuran Daud. Menginginkan kehancuran dan mempropagandakan nama Daud sebagai yang jelek. Dan ini akan membuat kerugian bagi Daud atau bagi pemazmur. Tetapi sangat luar biasa. Pemazmur sangat yakin karena telah melihat Allah itu sebagai gembala. Bahkan pemeliharaan Allah itu luar biasa. Katanya dikatakan, bayangkan kita saudara-saudara. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau kita ingin menikmati sebuah makanan, jangan ada lawan di hadapan kita. Bisa-bisa makanan kita akan dimakan. Bisa-bisa kita akan dihilangkan, dilenyapkan. Tetapi pemazmur sangat yakin ketika dia menerima hidangan dari Allah, maka Allah itu akan menjaganya, akan memelihara hidupnya. Nah, luar biasa sekali. Gambaran sempat dikatakan seperti itu. Makanya pemazmur dalam hal ini mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Pemazmur yaitu Daud mempercayakan Tuhan menjaga hidupnya di hadapan lawannya. Bahkan kalau kita katakan tidak hanya itu saja. Seperti yang dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dalam arti kalau dikatakan diurapi minyak itu dalam melambangkan kemenangan. Bahwa musuhnya itu akan dikalahkan oleh sang gembala yang baik. Kalau sampai diurapi itu dalam menunjukkan penyertaan dan kemenangan yang dibuat oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita katakan hidup kita juga seperti itu. Kita di dunia ini penuh dengan yang ingin menghancurkan hidup kita. Banyak lawan kita. Tetapi kita lihat siapakah yang memenangkan hidup kita sekarang. Siapakah yang membuat kita sampai saat ini bisa seperti ini. Kita dimenangkan oleh Tuhan Allah. Karena dia adalah gembala yang baik. Saudara-saudara, sangat indah sekali. Hidup bersama dengan Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Itu sangat indah sekali. Apakah Anda ingin selalu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Atau mempercayakan hidupmu kepada hal-hal yang fana di dunia ini? Banyak hal-hal yang fana di dunia ini yang ditawarkan oleh dunia ini. Boleh saja kekayaan, boleh saja nama, bisa saja prestasi dan yang lainnya. Tapi itu hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Tetapi yang abadi yang akan memelihara hidup kita adalah sang gembala yang baik, yaitu Tuhan Allah. Saudara-saudara, jangan serahkan hidupmu kepada yang fana, tapi serahkanlah hidupmu kepada Allah yang kekal.
Kalau dalam minggu-minggu ini kita merayakan Minggu Advent, Advent menantikan kehadiran yang penuh dengan sukacita. Kalau Advent menantikan akan kelahiran Yesus Kristus, perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang memberikan sukacita menyelamatkan hidup manusia, Advent juga menantikan Kristus yang datang kedua kali, yang akan memelihara hidup kita sepenuhnya, yang akan menjaga kita dalam kehidupan yang kekal nanti. Karena dengan kita berdiam dalam kehidupan kekal, maka kita akan merasakan dan menikmati Allah yang memelihara hidup kita dan yang meminyakin, mengurapin kepala kita dengan minyak yang harum, piala kita penuh melimpah, yang membuat kita bahagia sekali. Tidak ada kehausan kita. Karena itu, serahkanlah hidupmu hanya dalam tangan Tuhan dan dalam kehidupan Tuhan. Karena Dia adalah gembala yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadi gembala yang baik bagi kami. Kami selalu menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Karena ketika kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu, Engkau akan melengkapi kami dan memenangkan kami bersuka cita setiap saat. Inilah kami Tuhan, selalu bersama dengan Engkau. Engkau adalah gembala yang baik buat kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.